الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين ومحمد علم منقول من من اسم المفعول المضاعف موضوع لمن كثرت خصاله الحميدة سمي به نبينا صلى الله عليه وسلم بإلهام من الله لجد لجده والرسول من البشر ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وإن لم يكن له كتاب ولا نسخ كيوشع عليه السلام فإن لم يؤمر بالتبليغ فنبي والرسول أفضل من النبي إجماعا وصح خبر أن. وصح, وصح خبر ان عدد الانبياء عليهم الصلاه والسلام مائه الف واربعه وعشرون الفا وان عدد الرسول ثلاثمائه وخمسه عشر وعلى اله اي اقاربه المؤمنين من بني هاشم والمطلب وقيل هم كل مؤمنين اي في مقام الدعاء ونحوه واختر لخبر ضعيف فيه وجزم وجزم به النووي في شرح مسلم وجزم به النووي في شرح مسلم وصحبه وهو اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم ولو اعمى وغير مميز الفائزين برضا الله تعالى صفه لمن ذكر صفه لمن ذكر وبعد اي بعد ما تقدم من البسمله لله والصلاه والسلام على من ذكر فهذا المؤلف فهذا المؤلف الحاضر ذهنا مختصر قل لفظه وكثر معناه من الاختصار في الفقه هو لغه الفهم واصطلاحا العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه من ادلاتها التفصيليه واستمداده في الكتاب والسنه والاجماع والقياس وفائدته imtithalu <imitation> awamirillahi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Muhammadun wa Muhammadun berbicara meneruskan tentang penafsiran wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa Muhammadun alamun Muhammad itu adalah satu nama manggulun yang diambil min ismil maf'ul daripada isim maf'ul al-mudha'af. dari asalnya dari kata fi'il madhi hammada yuhammidu. Isim maf'ulnya Muhammadun. Dan Muhammad ini maudhu'un liman ka surat khisaluhul hamidah. Dikatakan Muhammad itu diletakkan nama Muhammad bagi orang yang banyak khisaluhu perangainya al alhamidah yang baik yang bagus Jelas perangainya Nabi adalah semuanya bagus dan baik ya Baik akhlaknya Nabi Baik daripada kelakuan budi bekerti Atau daripada bentuk wajahnya, bentuk lahir dan batinnya Nabi adalah mempunyai perangai yang baik Sumiabihi bihi Nabi Muhammad Wasallam Bi ilhamin minallah lijaddih Dinamakan bihi dengan nama Muhammad itu Nabi Yuna, Nabi kita Bi ilhamin karena ilham Minallahi dari Allah subhanahu wa ta'ala Lijadihi kepada kakeknya Nabi Muhammad Yaitu Abdul Muttalib Jadi Abdul Muttalib dapat ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang akhirnya memberikan nama cucunya Dengan nama Muhammad Mana diriwatkan di kitab uh, fisiar, Anahugi lali jadi Abdul Mutalib ditanya kakeknya Nabi Abdul Mutalib wakat samau visa bi wiladatihi lima abihi kabliha dan Abdul Mutalib itu telah memberi nama ketika hari ketujuh dari kelahiran Nabi setelah meninggalnya orang tuanya lima samai tak kamu Muhammad kenapa kamu namakan anak kamu yakni cucu kamu Muhammad Walaisa min asma'i abaik Padahal tidak ada di nama-nama daripada Datuk-datuk kamu Walagomik Bahkan kaum kamu juga enggak ada yang namanya Muhammad Akhirnya Abdul Muttalib menjawab Gala rajautu Aku mengharap Dijadikannya Nabi Muhammad dipuji fisamai baik di langit wal dan di bumi. Waktu hajjah rajaahu dan Allah telah membenarkan daripada harapan daripada Abdul Muttalib dan ada pendapat yang memberikan nama itu sebetulnya ummuhu ibunya ada pendapat di sini dikatakan jadihi ilham dari Allah bahwa yang beri nama adalah kakeknya cuman di situ ada pendapat ibunya sendiri yang beri nama Muhammad dan disunahkan dianjurkan untuk menghormati orang yang mempunyai nama Muhammad dan juga disunnahkan untuk memberi nama anaknya dengan nama Muhammad Mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis riwayat banyak hadis yang meriwayatkan daripada afdhaliyah kehususan yang mempunyai nama Muhammad. Di antaranya man wulida mauludun Barang siapa yang dilahirkan bagi dia mauludun anak, Muhammad Muhammadan kemudian menamakan itu anak dengan nama Muhammad, hubban li karena cinta kepada aku watabarukan bi ismi dan mengambil berkah dengan namaku karena huwa wa mauluduhu fil jannah maka dia dan anaknya akan berada di surga nantinya ini daripada salah satu afdaliyah yang namanya Muhammad atau memberi nama anaknya Muhammad war rasul dan rasul Makminal Bashar dan dikatakan Rasul minal Bashar. kenapa kok Rasul Rasul minal Bashar? Berarti ada Rasul bukan minal Bashar. Iya, karena malaikat itu dikatakan Rasul. Malaikat juga dikatakan Rasul, utusan Allah. Cuman yang dimaksud sini war Rasul minal Bashar itu apa? Rasul dari manusia itu Dakarun. Syaratnya ini laki. Tidak ada Rasul perempuan. Kalau ada ngaku Nabi perempuan, berarti salah, pembohong dia. Dakar, seorang laki hurun. Bukan budak, cuman seorang lelaki yang merdeka. Oh hiya ilaihi bisyar'in yang mana diberi wahyu itu rasul biwah bisyar'in dengan satu ajaran, dengan satu syariat wa umira bi tablighihi dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu adalah makna daripada rasul. Beda dengan nabi, kalau Nabi nanti ada perbedaannya. Cuman di sini Rasul wa ilam yakun lahu kitab. Apakah Rasul setiap Rasul itu harus mempunyai kitab dari Allah Subhanahu Wa Taala atau satu ajaran yang dijadikan kitab Sucinya Wa ilam yakun lahu kitabun. Walaupun di situ Rasul tidak mendapatkan kitab nas Seperti siapa? Kayusha. Seperti Yusha alaihissalam. Tidak harus. Tidak harus setiap Rasul itu mendapatkan satu kitab suci. Fa'in yu'mar fa kalau memang tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat, maka itu dikatakan nabi. Jadi bedanya nabi dengan rasul. Kalau rasul pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Kenapa? Karena karena nabi itu dapat wahyu dari Allah, cuman tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Akan tapi di situ ada pendapat lain. Kalau nabi dan rasul itu sama, diperintahkan menyampaikan kepada umat akan tetapi kalau nabi tidak diberikan ajaran satu ajaran yang baru, cuman meneruskan ajaran daripada rasul yang sebelumnya. Jadi seperti ulama nabi ulama Nabi Muhammad, ulama-ulama ya, yang di umat Nabi Muhammad itu meneruskan perjuangan daripada Nabi Muhammad. Nabi juga sama. Nabi setelah Rasul berarti Nabi itu men apa? meneruskan perjuangan Rasul sebelumnya. Ada pendapat seperti itu. Terus Rasul atau Nabi yang lebih afdol. War Rasulu afdol minan Nabi ijma'an. Rasul itu lebih afdol daripada Nabi ijma'an. Sepakat ulama semuanya mengatakan Rasul lebih afdol daripada Nabi. Sebelum ijma' terjadi khilaf. Ada yang mengatakan Nabi lebih afdal daripada Rasul Lu kok bisa? Iya karena Nabi dia tidak ada urusan dengan makhluk Urusannya dengan Rabbuh, dengan Tuhannya Dia selalu ibadah kepada Allah Dia, dia selalu sibuk ibadah kepada Allah SWT Makanya dia dikatakan Nabi lebih afdal daripada Rasul Cuman itu sebelum ijma Setelah terjadi kesepakatan ulama Rasul lebih afdal daripada Nabi Wasaha khabar anna adadal anbiya alaihi musallatu wasallami atu alfin wa arbaatun wa isruna alfan. Wasah khabar ada hadis yang menerangkan Bahwa jumlah nabi-nabi alaihi musallatu wasallam miatun miatu mi alfin wa arbaatun wa isruna alfan, yaitu seratus ribu jumlah nabi. Kalau jumlah rasul wa anna ada dar rasul jumlah daripada rasul salah sumiatin wa asyar", itu jumlahnya 315 rasul. Cuman lebih baik dan lebih benar jika ditanya tanpa ada batasan. Jika ditanya seorang jumlah rasul berapa jumlah nabi berapa lebih baik mengatakan wallahu a'lam Allah lebih mengetahui. Kenapa? Karena di dalam ayat ada yang uh, di dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan minhum man ghasasna wa minhum man lam alek. Di situ di, di, antara mereka itu kata Allah man ghasasna alek ada yang kami ceritakan kepada kamu wa minhum dan di antara mereka man lam naksus alek ada yang tidak kami ceritakan. Karena itu kalau kita mengatakan jumlah rasul 124.000 ditakutkan lebih dari daripada itu akhirnya mengurangi daripada jumlah rasul. Kita meniadakan satu rasul yang mana itu sudah ada, cuma kita mengatakan itu bukan rasul. Atau sebaliknya, kita mengatakan 124 ribu, ternyata cuma 123. Berarti kita mengangkat rasul yang bukan rasul. Karena itu lebih baik ada mulhasr, tidak dibatasi. Itu lebih baik. Terus ada jumlah rasul yang wajib diketahui yaitu 25 yang kita ketahui di akidatul awam itu wajib diketahui. Ketika kita sudah mengetahui semuanya jumlah rasul 25 tadi itu yang kita wajib ketahui kalau kita ingkar salah satunya setelah kita mengetahui hukumnya kafir. Tapi kalau kita belum mengetahui semuanya kita meniadakan mosok itu rasul padahal itu rasul apakah dikatakan kafir enggak? tidak dikatakan kafir kecuali kalau dia sudah mengetahui 25 tadi kemudian dia mengingkari salah satunya maka dikatakan kafir wa ala alihi ay agari bihil mu'minina min bani hasyim wal muttalib dan kepada keluarga nabi salawat dan salam kepada keluarga nabi ay agari bihi yaitu kerabat-kerabatnya al mu'minin yang beriman min bani hasyim wal daripada bani hasyim wal muttalib wakila hum kullu mu'minin ada pendapat alun nabi itu apa kullu mu'min setiap orang yang beriman ada pendapat lagi kullu mu'min tagiyin setiap orang yang beriman yang bertakwa sebetulnya semuanya itu ada fi magamiz zakat dan ada fi magamid du'a kalau fi magamiz zakat yang tidak diperbolehkan untuk menerima zakat yaitu min bani hasyim wal muttalib. Jadi kalau alun nabi yang tidak boleh menerima zakat itu adalah hum mu'minu min bani hasyim wal mutalib. Kalau bima kami doa kullu mukmin semua orang yang beriman. Loh, tahu dari mana kalau itu yang dimaksud alun nabi di situ e, untuk bani hasyim dan mutalib atau setiap orang mukmin tergantung daripada setelahnya. Seperti dicontohkan kalau memang ibarah daripada kata-katanya tadi doa menunjukkan keluarga nabi seperti dicontohkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzina adhabat anhum risa wa tahhar wa tahum tadhira. Berarti ini menunjukkan apa? Yang Allah mensucikan dari barat turunan semuanya itu siapa yang dimaksud? Yaitu keluarga Nabi, bukan kaum mukmin. Atau kalau seandainya ada yang mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad alladzina mala'ta qulubahum bi anwarik wa lahum hujuba asrarik. Ini berarti yang dimaksud bukan alun nabi kerabat nabi to mimbani Bani Hasyim atau Muthalib, cuman semua orang yang beriman yang bertakwa. Kalau umum seperti doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Ya sukan jannatik wa ahl dar karamatik. Berarti ini sukan jannatik yang menempati dari para surga kamu. Yang dimaksud, yang dimaksud, apa ini? Setiap orang yang beriman. Jadi lihat setelahnya. Kalau memang itu mau dinisbahkan kepada siapa? Waktu khabarin yang tadi dikatakan kullu mukmin pendapat kullu mukmin ini diambil pendapat ini daripada hadis yang do'if. Cuman hadis do'if ini jazamabihin nawawi menetapkan imam nawawi fisharil muslim di kitab kitabnya Imam Nawawi yaitu kitab hadisnya yaitu Syarah Muslim. Kita tabain situ bahwa Imam Nawawi mengambil pendapat ini. Wa sahbihi, bahwa ismu jam'in li sahib sahbi dan salawat kepada sa dan salam kepada na keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Siapa itu sahabat Nabi? Wa huwa Cuman di situ ada tambahan wa ala alihi. Kenapa kok di situ assalatu salam ala Rasulillah wa ala alihi? Wa Kenapa kok tidak ada wa ala sahbihi, Kok di situ wala alihi? Nah, di situ ada dua alasan. Alasan yang pertama karena Salawat kepada keluarga Nabi itu sahabat bin Nas. Salawat kepada Nabi itu ada riwayatnya hadis yang memerintahkan untuk bersalawat kepada Nabi, eh, bersalawat kepada Nabi dan keluarga Nabi dengan ibarahnya ada Nasnya. Kalau kepada sahabatnya tidak ada. Dan juga ini menolak daripada pendapat yang mengatakan hadis riwayat yang mana hadis riwayatnya ini magdub yang mengatakan la tafsilu baini wa baina ali bi ala. Janganlah kamu memisah antara aku dan antara keluargaku bi ala dengan ala. Jadi ada hadis yang mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. Jangan dipisah dengan Allah. Nah, ini hadisnya maghdub. Ya hadisnya maghdub. Wasahbihi. Wahua ismu jam'in li sahib. Bima'na sahabi. Sahbihi itu sahbun. Itu isim jamak. Bukan jamak. Isim jamak berarti menunjukkan arti banyak. Cuman tidak ada mufratnya. Wahua ismu jam'in li sahibin. Bima'na sahabi. siapa itu sahabat. Wahua majtama'a. Yaitu orang yang berkumpul mu'minan dalam keadaan beriman binabiyina dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau a'ma walaupun dia dalam keadaan buta wa ghair walaupun dia belum tamyiz masih kecil kumpul sama nabi Cuman dia beriman berarti dia dikatakan sahabat itu semuanya loh kumpul dengan nabi apa istima'an fi hal hayati berkumpul dengan nabi ketika nabi masih hidup Bibadani dengan badannya lah Kalau ada orang mimpi Nabi Apa dikatakan itu sahabat? Bukan Kenapa? Karena tidak berkumpul di ketika Nabi masih hidup Alfa izina biridallah ta'ala Sifah liman bukir. Alfa izina ini yang disebutkan Alfa izina yang mana mereka itu semuanya beruntung Biridallah dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah satu sifat bagi yang telah disebutkan daripada keluarga Nabi semuanya dan sahabat Nabi semuanya itu mereka adalah orang-orang yang beruntung dengan ditolong Allah Subhanahu <temaan> <temaan> wa taala. Wa ba'du. Wa seperti kita sudah jelaskan sebelumnya, Aibadama <temaan> ba'da ma minal basmalah walhamdalah wassalam ala ini satu kalimat yang dipakai untuk pindah dari satu kata dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Aibak damatagadam setelah yang telah berlalu daripada basmalah dan alhamdulillah. Wassalatu wassalam dan salawat dan salam, salam alaman bukir daripada yang telah disebutkan. fahada maka ini apa yang dimaksud ini ilmu alaf karangan alhadir lihnan. Nah, di sini banyak dibahas di kitab-kitab kitab, fahada biasanya di apa pembukaan kitab fahada Iya, yeah, fahada Ini adalah satu ringkasan. Lo, dia kan bikin apa ini mugodima berarti belum ngarang kan? Namanya mugodima berarti belum ngarang dulu. Lo kok dia mengatakan fahala mukhtasaron ini adalah muhtasor? Lo, berarti bohong dia. Belum membuat kok dia mengatakan fahala muhtasarun di muhtasarnya belum ada. Nah, karena itu dikatakan al-hal Fahala muhtasarun, yakni ini yang ada sudah diada pikiran aku di dalam pikiran aku yang mau aku, mau aku tulis semuanya itu adalah muhtasarun satu ringkasan jadi bukan ya kadang-kadang cuman ada dia mengarang dulu mengarang semua kitab semuanya baru ngarang mugodima ada yang seperti itu cuman yang mualif sini dia mengarang mugodima sebelum mengarang kitab jadi fahala muhtasarun, yakni yang ada di pikiran aku sekarang ini adalah ringkasan. Apa itu ringkasan? Galla wa kasura minal ikhtisar Yaitu yang sedikit lafadnya Cuman banyak artinya Minal ikhtisar daripada kata ikhtisar Jadi kalau itu sedikit bahasanya Sedikit lafadnya cuman artinya luas Itu adalah muhtasar Lu kenapa kok kitab itu di Kadang-kadang ada kebalikan muhtasar itu apa? Mabsud Ya dihamparkan, diperinci Kenapa kok kadang-kadang kitab itu yuktasor, kadang-kadang yubsat? Dikatakan situ al kalamu yuktasor liyufat. Pembicaraan itu kadang-kadang diringkas untuk apa? Supaya dihafal, mudah untuk dihafal. Wayubsat kadang-kadang dihamparkan, diperinci satu persatu. Kenapa? Liyufham supaya dipahami. Nah, kalau ada mukhtasor, ya itu berarti dia itu menginginkan mu'alifnya untuk dihafal. Di mu'in ini mu'alifnya pingin kita menghafal ya nah, Terus uh, di situ dikatakan kalau dihamparkan untuk difahami. Kalau ada mafsud kitabnya luas cuman malah tidak difahami ya berarti bukan dikatakan mafsud ya. Terus wa fil ini adalah kitab mukhtasar fil -fikhi dalam ilmu vigi bahwa ilmu fikih itu apa? Al-fahmu dalam segi bahasa itu dikatakan al-fahmu, faham, fakuhah, ya, fakihayafkahu itu adalah fahimayafhamu memahami. Ada pendapat mengatakan memahami sesuatu yang sulit, al-fahmu madak sesuatu yang sulit, yang rumit itu dikatakan fikih. Kalau untuk pembahasan pembahasan wudhu atau pembahasan yang biasa itu bukan dikatakan fikih dalam bahasa. Cuman dalam ilmu uh, apa bahasa ada yang mengatakan memahami apa yang mutlak baik yang rumit atau yang tidak itu yang utama istilahan dalam segi istilah apa itu ilmu fikih al ilmu yaitu satu ilmu bil ahkami syariah tentang hukum-hukum syariat jadi ilmu fikih itu memper, mempelajari ilmu apa syariat bukan hukum tentang ilmu aglia bukan tentang ilmu akal satu itu separuhnya eh, dua eh, apa satu itu separuhnya dua itu ilmu akal Bukan itu yang dipelajari Ilmu tentang syariat Tentang hukum Satu ajaran Al-amaliyah Satu ilmu syariat Al-amaliyah Bukan iktigodiyah Bukan keyakinan Yang dipelajari itu amal Sholat Wudhu Puasa Itu yang dipelajari Mu'amalah hubungan ya Jual beli atau yang lainnya Itu adalah ilmu fikih. Kalau iktigodiyah Bukan dikatakan ilmu fikih, Ilmu tauhid Itu nama. namanya al amalia al muktasab min adillah tiat tafsiliyah yang mana diambil daripada dalil-dalil yang terperinci. Jadi diambil dari dalil yang terperinci. Kalau ada orang mugolit, bukan dikatakan fagi dia. Ada orang cuman ngikuti, ada orang sholat, dia sholat di belakangnya, di telok takbir, dia takbir. Tidak tahu ilmunya dia. Apa itu dikatakan fikih? Bukan. Wah dia ngerti sholat, ngerti puasa, cuman mengikut saja. Dia cuma mengikuti mugolid. Apa itu dikatakan? Ilmu apa? Fagi. Orang yang fagi. Bukan. Orang yang fagi mengetahui ilmunya sampai pengambilan daripada dalilnya. Secara terperinci. Seperti agimu sholah. Itu perintah. Wal amru lil wujub. agimu Dalilnya dari agimu sholah. Wal amr ini perintah lil wujub untuk kewajiban. Kalau begitu diambil bahwa as wajib. Itu terperinci. Itu dikatakan orang fagi. Washtimdaduhu dan pengambilan daripada ilmu fikih ini dari mana? Minal kitabi was sunnati wal Pengambilan daripada ilmu fikih ini dari kitab Al-Qur'an was sunnah dan hadis wal ijma dan kesepakatan ulama wal qiyas dan kias Jadi pengambilannya dalilnya dari situ. Wa faidatuhu faedahnya untuk apa sih mempelajari ilmu fikih? imtisal awamirillah yaitu mem, apa, mengerjakan perintah-perintah uh, Allah wajdinabun bunawahi dan menghindari dari berbagai larangan-larangan Allah itu faedah dari mempelajari ilmu fikih supaya tahu salat itu hukumnya wajib ya wudhu itu hukumnya wajib sebelum salat puasa itu hukumnya wajib akhirnya dia bisa melaksanakan dari berbagai perintahnya dan meninggalkan dari berbagai larangannya minum khamir itu haram berzina itu haram ditinggalkan Lo keutamaannya apa sih mempelajari ilmu fikih? Banyak sekali hadis yang menerangkan keutamaan tentang e, orang belajar daripada ilmu fikih. Ada satu riwayat yang diriwatkan Ibn Umar Yang mengatakan Majlis sufikhin khairun min ibadat disiti nasanah Menghadiri majelis fikih yang mempelajari situ ilmu fikih Khairun lebih baik min ibadat di Siti nasanah daripada ibadah 60 tahun ada yang, yang lain mengatakan yasirul fiqhi khairun min ibadah. Sedikit daripada ilmu fiqih itu lebih baik dari banyak ibadah. Nah, ini afdaliah, sebetulnya banyak hadis yang menerangkan tentang afdaliah dalam ilmu fiqih. Alhamdulillah di sini ya semuanya dipelajari tafsir juga mempunyai keutamaan, hadis juga mempunyai keutamaan, mempelajari ilmu fiqih juga mempunyai keutamaan sendiri-sendiri. Karena itu kita terkumpul alhamdulillah dalam majelis yang penuh berkah ini. dikatakan ilmu fikih itu mencakup masalah Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Artinya fikih itu sifatnya kontemporer yaitu mengikuti perkembangan Ustaz. Apakah seperti itu? Karena mengingat kias itu kan juga uh, pendapat para ulama itu. Iya. Memang ilmu fikih ini diambil ya bukan dari Al-Qur'an eh, dari Al-Qur'an dari dari hadis, dari ijma dan kias. Ijma dan kias pun diambil dari Al-Qur'an dan hadis, gitu Jadi memang kalau memang ada sesuatu yang terjadi di satu zaman yang mana tidak ada tidak ada nasnya, tidak ada hadisnya atau tidak ada al apa dalil Al-Qur'an atau hadisnya yang menerangkan tentang kejadian itu, apakah bisa diambil hukum baru, hukum yang tidak belum disebutkan di zaman dahulu? Bisa. Karena memang pengambilannya dari Al-Qur'an dan hadis cuman ada itu yang namanya kias, bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Bisa mengikuti perkembangan zaman cuman tidak merubah daripada hukum yang lalu. Hukum yang sudah ada tidak diroba, bukan berarti ada satu hukum yang sudah ulama sepakat dalam hukum tersebut kemudian diroba. Kita kan bisa kiaskan dengan yang lain, tidak bisa. Kalau sudah ada kesepakatan ulama, berarti tertutup kiasnya. Kalau memang belum, tidak ada itu, itu, itu adalah suatu kejadian yang baru bisa diambil hukum dengan ulama-ulama yang memenuhi syarat, bukan segala orang yang bisa menghukumi.